Okay, kami makan tengah hari di restoran China Muslim. Dan hari-hari kita makan makanan yang berminyak seperti daging ni masak macam sate di daging ni. Ada daging. Ini telur dadar telur dadar dia goreng. Telur dadar dia goreng. Ini macam paprek. Isi paprek. So kita makan ni hampir setiap hari lah, pagi dan malam, tengah hari. Dan rasa dia sedap, cuma dia berminyak. Jadi kita pula nak makan, masalahnya nak order. Bila nak order tu terpaksa kita ada translator. Mereka ni tak pandai cakap Melayu, tak pandai cakap English. Jadi kita dah macam-macam ni. Tukar masak. Jadi mat, dia masak terus. Hai, hai. Okay. Dia masak ni. Dia buat ni. Cuba dia muslim ni. Dia masak. Okay, sahabat kita tengah makan. Bersendera kan. Kecap panjang goreng ni. Macam-macam ada. Yang penting halal. Tapi sebab kita ada orang yang boleh bawa. Bahan cucu dah tu, cok. Sebab kita berjalan-jalan kita makan juga, kita akan ada masalah dari segi mencari perlahan. Ucapan terima kasih kepada pihak pengajur yang pernah bawa kita. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Okay, hari ini pada tarikh 17 di Chengdu, Sichuan. Kawasan ini amat besar. Sichuan ini besar. Dan di mata Chengdu sahaja penduduknya seramai 10 juta orang. Saya tak nampak lagi rumah-rumah setinggan ni. Dia nampak semua kebanyakannya apartmen, penduduk. Dan mereka dah kali-kali pesannya adalah kawasan perbandaran yang tersusun dengan highway-highway di sini. Okay, itu saja laporan saya dari Chengdu. Masuk YouTube.